Down one. Kenapa nah, lol? Ada apa lol? Tanya juga nih. Ya masalahnya apaan? Gua tanya. Kenapa lol? Ada apa? Tadi gua denger-denger kan lagi nyari anak putih-putih. Iya. Yeah. Apaan masalahnya? Iya. Kan gua putih juga. Bukan, nah, bukan lo. Gua tahu enggak, itu enggak, bukan. Gua mau nanya nih, gua mau nanya sama lu nih, Bang. Ya. Dari anak-anak lu ada enggak yang punya motor di Pamit baterai satu ntar lagi berpeda. Oke, siap, Pak. Ini hitam merah marun bukan? Iya, iya, marun. Ada kawan. Jadi lu ada anak-anak lu dibegal di pelabuhan bawah ya? Iya. Ini tunggu, nanti dulu. Itu pas lagi kapan? Kemarin malam. Kita mau ngecek. Pas lagi penjualan, kita dikejar GS. Yang begal apa itu TR? Oh iya, yang begal apa anak TR? Siapa warna hitam perlesen merah? Yang benar ya, nah warnanya yang mana? Perlesen merah marun itu. Hitam, merah marun, merah iya. Kuning biji merah. Ini magic ubi nih. Yang bukan, bener, jadi apa dasarnya hitam terus pakai guys, like dulu guys yang belum nge-like. Bener. Subscribe dulu ya, belum subscribe dong. Nah, jadi merah marun gitu jet ya. Merah marun, ya, jadi kayak merah marun. Pengen perang itu fix. Iya anjing, ya bang pengen perang itu kan nak ter maksud. Pada saatnya anjing. Bukan. Itu mah merah dasar doang, itu merah dasar doang, bukan perlesen. Gua ribut sama TR nih. Itu kayak hitam merah. Hitam perlesen merah. Iya, merah gitu deh. Kayak dikatain abang tadi itu tuh. Emang fire ya? Fire mana? Gini nih, Bang. Takutnya salah. Tapi emang ada. Nanti orangnya ada. Juga lagi enggak ada di sini, Bos. Ya. Di mana tadi? Lagi di penjara. Di penjara ya? Heeh. Ya udah gini aja deh, pertanyaan satu lagi deh. Apa anak-anak lu ada kagak nyandra atau ngebegal di pelabuhan bawah? Pakai yang di sandra tuh pakai Evo hitam. Takutnya Haji, ada. Takutnya ada. Evo hitam. Mobil Evo hitam. Yeah. Sebenarnya gini ya lol. Gua tuh butuh penjelasan aja. Lu nyandra tanpa tujuan. Apa sih? Kok gua gini-gini sih? Enggak jelas banget. Lol, kok tiba-tiba gini sih? Ya Allah. Maaf ya, bentar dah. Gua kok buka tas enggak bisa ya? Nah, ini baru bisa nih. Enggak, kenapa? Gini, gua tuh pengen tahu aja alasannya lu nyandra tanpa tujuan. Pertama. Maksudnya kalau emang benar dari anak-anak lu, gua pengen tahu penjelasannya. Masalahnya gua enggak bangun tidur. Iya, gini, makanya gua ngejelasin. Putih-putih tuh. Nah, makanya gua ngejelasin kan. Tersinggung, wah putih-putih siapa? Putih-putih kan gua. Gua kan putih kuning, gua bilang. Gini, makanya gua jelasin sama lu nih. Ya. Kalau sekalipun itu dari anak-anak lu, gua butuh penjelasannya karena lu nyandra, pertama sandra gua ditinggalin nih. Apa tanpa kejelasan, lu nyandra juga tanpa kejelasan, lu tujuan lu mau ngapain nyandra? Dan lu nyandra bukan lu ninggalin bukan sekali dua kali, berkali-kali lu tinggalin. Kapan aja tuh? Berkali-kali. Wah, maksudnya pas 5 kali, Bang. Pas di sandra, pas di sandra kemarin, itu gua ditinggalin berkali-kali. Tanpa kejelasan tuh maksudnya lu mau ngapain, Nyandra? Lu ini mau tahu nyandranya ngapain? Ya, itu, tapi gua enggak tahu nih ya, ini dari keluarga gua atau enggak, iya. Gua enggak tahu. Makanya lu tadi nanya kan alasannya apa? Iya. Dan lu tersinggung karena gua nyebut ada putih-putih. Iya. Itu gua jelasin, itu alasannya, gua butuh penjelasan. Siapa sih, Matt? Ada enggak, Matt? Orang tahu deh, Bos. Anak itu, tapi kalau yang GS merah marun itu mungkin bisa gue pertemuin nih. Kita iya emang keluarga kita. Ya udah, kalau emang dari keluarga lu siapa dan gue pengen tahu alasannya aja, udah itu doang sih. Sampai yang gue inget tuh dia pakai gargoylen ya, apa sih ngomongnya? Gargoyle. Ini aja, siapa? Pak, lu ada TKP enggak? Hah? Ada di TKP enggak? Atau siapa yang lainnya yang ada di TKP nyandran, ada nggak kira-kira ada yang nyandra nggak, bocah-bocah MS 13? Gua nggak pakai seragam waktu itu. Gua nggak pakai seragam. Emang TR nyandra dong, apa? Degol Morfa itu. Ah, enggak ada degol ya, kalau gue lihat dari replaynya enggak ada degol itu. Iya. Nah, gitu. Emang awalnya enggak, Bang. Awalnya lu pada ini enggak ngapain tuh? Kagak ada. Gua jelasin dah. Gua dari kota. Awalnya tuh gua mau ke gudang. Mantap, waktu keteran nafsu terang. Ada GS, motor. Itu Degol Mafa. Mau ngikutin gua, tapi kagak jadi. Nah, ya udah gua ke gudang. Lu pakai mobil apa?
Evo hitam, Evo hitam. Ya udah gue skip aja dong, gue ke gudang. Terus gue mau ke garasi pelabuhan tuh, cek mobil gue ada kagak di sana gitu kan. Lalu gue baru nyampe sana, gue disamperin gue disuruh turun. Gak ada, gue bising-bising cok. Gue kagak ada masalah apa-apa, gue turun. RP apa sih dong, DR cuma fa itu ada petek juga. Gak tau, gue gak ngerti, ikutin dulu dah. Ikutin dulu ya. Terus dia bilang gini, mana lu pasti kesini mau jemput teman lu pakai Titan, barusan kita kejar nyempung ke laut. Lah, gue bilang gini, lu dapat ilmu dari mana kalau lu ngatain itu teman gua bilang gitu. Gua datang di sini guys, aja subscribe dulu dong yang belum subscribe gitu. Like dulu pada semuanya guys. Titan, okay. Ada gua kagak di lokasi gua katain gitu kan. Nah dia diem aja, abis itu dia cabut ninggalin gua yang dari super lutut. Gua masih diem berlutut, balik lagi dan ngikat kaki gua. Tapi yang dikatnya kaki gua doang, berdua teman gua kan. Cabut lagi. Gue masih open apa-apa, open apa-apa, open lah, lu digagusir cok, apa-apa, open cok. Kaki gue dikit bang, gue kan bisa naik ke mobil. Pas banget ternyata TRM Begel, ini kopinya banyak mixing kan sih. Kalinya dia cabutnya tidak lama kan. Jadi gue bilang sama teman gue, ini kan ini kan kaki kita doang nih, udah kita buka ikatannya. Kita lagi buka ikatan kaki nih, gue buka ikatan kaki teman gue kan. Nah balik dia, lu ngapain, nodong kan. Gue bilang, lu mau apa sebenarnya? Beberapa orang jangan ngumpul dong. Weh, Babang Gani. Lu mau lu apa sekarang? Gue bukan Gani, anjing. Lu kalau ada masalah sama orang, lu cari aja bang, gak usah ribet. Berapa orang misah? Nah, terus dia ngamuk. Dia bilang, lu batu banget. Awalnya nunjukin gue, abis itu gue digetok pakai senjata sama dia. Nah, teman gue yang satunya lagi ini kagak ada apa-apain. Nah, temen gue tuh ngomong. Kalau kejadiannya tuh, dia masih ngomel-ngomelin gue pas gue udah di take down sama dia. Udah pingsan dibuatnya. Dia masih ngomel-ngomel kagak jelas. Nah, jadi gue kagak terima dong. Gue pengen nanya doang, masalah lu apa gitu. Oke. Bentar ya. Kalau gitu gue coba, gue enggak dari TKP, gue juga mau tahu nih. Peler kenapa, Gan? Main gitu. Kalau benar teman gue nih ya. Peler gitu kan teman gue. Gol. Lo tapi beda gol? Dari yang lain. Kenapa bedanya apa, Cok? Cuci mata dia, cuci mata. Lagi. Ya udah. Lagi migrasi, Cok. Ada migrasi, Cok, di sini. Biar tungguin bang. Sebentar ya bang, biar penjelasannya lebih jelas. Iya ya, kalau gue tungguin aman. Iya, santai aja dong pip lu, ama ya. Apa? Kok santai banget ini kayak ini. Muka lu gue siram oli ya, brengsek. Rambut lu, urusin rambut lu, no. Lu, jangan mentang-mentang dia rambut jelek. Tiap hari kepangkas mulu. Lu mau dilihat siapa sih emang, Lich? Lu lihat nih, apa tuh, lu lihat. Apa yang gue lihat, apa yang gue lihat? Lu lihat kepala gue depan. Wah, oke, siap. Ada duitnya anjing. Lah, belum apa-apa. Lu lihat tuh kakinya ini. Lin, kasih tahu. Ini, Bang. Cuma duit monopoli kagak sih. Monopoli. Pip, siapa tuh namanya nih? Cocok nih. Entar. Wah, pinjam dulu. Minjem. Udah mau nikah itu. Jangan. Dikasih Riri juga ke Sagara. Dikasih Riri. Lo percaya nggak? Akan nih terjadi berkuantam. Ini gue tujuh kepala di sini gue bisa habisin semua. Mampus gue. Enggak deh kayak. Enggak deh kayak. Oh enggak ya? Enggak deh kayak. Kemungkinan gue yang tujuh kepala atau lo yang tujuh kepala? Aduh, Pip, ini temen lu ngapain, Pip? Siap-siap olahraga ya, nih gue liat-liat. Lu pernah ini gak? Pernah dengerin gak? Kayak apa dah, si merah di jalan gitu. Apa-apa? Udah denger gak? Apa? Si merah di jalan. Si merah di jalan? Iya, si merah di jalan udah denger. Belum. Kenapa emang? Yang kalau pakai Desert Eagle, auto kepala semua. Belum sampai ke kuping gue tuh. Kayaknya belum sampai ke kuping gue tuh kayaknya. Oh, belum sampai deh. Pernah belum sampai gak? Di garasi Perumnas 7 kepala 70 peluru. Belum deh kayaknya. Sampai kuping gue kayaknya belum ada deh. Kenapa emang? Itu lo pelakunya maksudnya? Iya, gue pelakunya. Kayaknya kalau peluru lu belum nyampe ke kepala gue, gue gak percaya sama omongan lu dah. Mulu. Takut. Ada perempuan, bro. Mau nikah, Neng. Coba gimana nih, ini deh kalau udah datang nih. Gol, lu yang pakai GS warna merah marun ya? Pak Arya katanya pengen di BK 1 tahun anjing, mau cekat juga, apaan sih mau cekat? Buat komennya nggak sampai atas streamer kondang. Sabar kan, ini lagi ngobrol anjing. Apa bang, maksudnya tuh bang, gue pengen nanya doang nih. Karena kok nggak mau berhenti. Apa, kagak berhenti, lu salah, gue yang pakai Evo itu. Gue ngejar Titan. Gue ngejar Titan, bukan ngejar Evo. Ngejar kamu.
Tapi yang kalian suruh berlalu di kepo guys. Kota. Orang temanmu kan. Lah bukan temanku kan gua udah ngomong itu bukan temen gua. Gua udah ngomong panjang lebar di jalan. Mana malingnya aku di sejarah. Apa? Mana ada maling aku? Ya terus mau gimana? Kalau lu maksain statement lu, ini gak bakal kelar, Bro. Naik motor. Itu maksa, itu lu namanya lu maksa. Sekarang gini. Kenapa anak lu pada menjauh dah? Sekarang udah. Kagak, ada yang jauh. Sini semua, sini semua, sini semua. Ya udah. Taruhlah senjata lu, Bro. Ya bisa gua taruh. Anak-anak lu kesini semua aman. Sini semua, sini semua. Kita mau ngomongin enak-enak atau enggak? Sini semua, sini semua, sini semua, sini semua. Anak-anak lu suruh kesini lah, Bro. Ini anak-anak pun sini-sini aja nih, lihat nih. Sini, sini, sini semua, sini semua, sini semua, sini semua. Sini semua, sini. Harus gua percaya tahu ya. Pokoknya bocahan gua enggak bakal tarik pelar sebelum gua yang ngasih tahu abah-abahnya. Udah sini suruh semua ya sini. Sini, sini semua sini. Orang dia enggak jauh sini. Kasih tahu, Pak. Kenapa aku bisa nuduh lu temennya yang bawa Titan? Kenapa? Karena aku lihat dia lu pakai vessel. Dia naik ke tangga, pas banget momen lu iPhone-nya datang. Nah, kalau gitu kenapa lu kagak tangkap yang bawa Titan aja, kenapa gua? Gua kan lagi mau ngecek mobil di garasi. Titannya nyemplung ke laut juga. Jadi dia udah naik ke darat. Terus nyemplung lagi orangnya. Nah, terus orang kami lihat kami sangkut pautnya sama gua apa kok? Sangkut pautnya kebetulan enggak mungkin kebenaran. Iya, apa kagak mungkin kebenarannya, Bang? Kagak. Kalau itu jemput temenmu. Kagak ada lu kagak bisa maksain statement lu. Kok maksain? Aku melihat pakai bola mataku, jangan kau bilang paksa. Bro, lu bisa maksa itu teman gua kalau itu tadi yang udah naik tangga itu udah sempat naik ke mobil gua terus turun lagi, it's okay, Bro. Tapi ini gua masih belum di lokasi dia naik tangga gua. Jangan kau bilang paksain, ku tengok pakai bola mataku. Ya udah, dia udah dekat ke mobil gua belum? Kagak kan? Kalau enggak kami tahan. Kita aja ketemunya di depan sana ya kakak. Paling gebuk pinggir-pinggiran itu ya. Gue ngelihat evomu di situ kan. Dari situ tuh. Ya kan? Woi Bang, sini aja kali Bang, enggak usah di sana-sana Bang. Sini kumpul sini nih, kumpul sini depan gue nih Bang. Sini dah. Terus kenapa? Tuh, lol, mana anak-anak lu noh? Anak-anak lu di sana nah. Sini-sini, kumpul aja di sini, enggak usah mencar-mencar, percaya mau gue semua. Eh, ngapain mencar-mencar lu bilang suruh ke sini ya? Sini aja lah, Bro. Terus apalagi aku bukan polisi yang memberi bukti sidik jari semua segala macam. Ya aku mau nanya aja maksudnya. Gue udah bilang gini-gini kalau gue udah bilang dari awal sama Jelal, gue cuma butuh klarifikasi. Kalau emang itu bukan dari anak lo, gue tadi udah ketemu anaknya Ma. Kalau emang itu bukan anaknya Yama, ya udah bukan. Gue nggak menuduh. Gue di situ cuma butuh jawaban. Titannya nyemplung dan itu orang naik itu dua Evo di situ. Ada dua Evo. Ram. Lo kemarin ada dia apa enggak? Ada. Kalau lu kagak lihat orang ini pakai topeng semua. Pakai helm aku. Gua kagak tahu. Dia pakai helm. Nah, makanya gua kagak tahu. Gua mah kayak nanya doang tadi aja awalnya aja makanya kita samperin bukan lu. Makanya gua sih tahu. Nah, ya udah gua juga mau nanya. Maksud lu apa? Sampai lu getok gua. Kok dia tahu? Apa? Gara-gara gua temen yang pakai Titan lu bilang gua terus lu getok kepala gua. Apa hubungannya, Bro? Apa hubungannya? Iya, lu ngejar Titan. Gua pake mana? Aku harus cari bukti dulu. Iya dong. Kok pikir aku polisi dong. Gitu? Nah, lu kalau mau bertindak, lu harus ada bukti. Untuk kepalamu aku tembak di sini. Lingkerin. Cantik. Nah, gini. Kalau dari gue deh, kita lurus-lurusannya sini nih. Lurus-lurusannya di situ tuh. Lurus-lurusan mana? Lurusan apa? Hah? Lurus-lurusan gimana? Ya, lurus-lurusan. Kalau lu suruh apa? Di sini cepat banget keluarga lu buat gua bantai sekarang. Wah, wow, iya kah? Lu enggak percaya? Ya udah buktiin dulu ayo. Mendingan. Lu set tempat sekarang. Enggak usah kita buktiin udah langsung. Lu set tempat sekarang dimanapun itu. Kagak usah buktiin langsung kita depan-depanannya situ tuh. Ayo. Depan-depanannya langsung. Gua set up. Kagak usah set up. Gua bilang kagak usah set up. Kepala aku sama mu kalau kau pengen. Gua ada tempat pertempuran yang mungkin cocok buat lu nih kayaknya. Di mana tuh? Lo tahu kan jembatan di bawah federal? Di bawah federal? Ya, kan? Ah, lu mau tempur enggak? Di sana. Gas. Boleh, ayo.
Gua tunggu ya di tol kiri ya. Ya. Ingat, jangan percaya sama mereka. Federal kok tol kiri sih? Ganyang aja langsung. Sorry. Kan. Itu emang kebanyakan mabuk tuh. Motor gue, Bang. Motor gue. Oh, ini motor lo ya. Udah biasa kali. Di terowongan tol kiri. Yang megang Tech 9 PD menang kalah marah Salvatrucka cakep benar. Itu jaminan pertama kali aku ikut perang. First time perang terowongan. Kenapa gol? Gak jadi yang bawa mobil. Gak ada udah gol. Kenapa mobil serius tadi? Oh, ada nih Evo ya. Yaudah gak apa udah. Eh bos, bukan kita itu. Bukan kita itu Evo. Yaudah gampang. Orang itu depan tuh. Iya depan. Tembak pan. Tembak nih. Yang mobilnya dulu ya, yang mobilnya dulu, fokus ke mobilnya dulu. Belakang bener kan? Hah? Kan? Di belakang ya? Di depan ya. Weh, di mana nih? Belakang putar balik. Pecah apa nih? Sabar, jangan nolput. Tabrak aja, jangan muter. Bro, kayaknya lu lebih asik kalau gue yang ngeras ya. Lu lebih asik kalau gue yang ngeras, makanya gue cabut dulu ya. Cari lagi yang lain, ayo. Anjing. Boleh kalau bisa setup aja. Mana kalian yang lain? Bengkel lama. Makin banyak, cok. Udah, gua nembak terus. Aduh. Lo ini ban kita pecah anjing, guys. Kita naik ini ya. Sabar. Oh, ayam. Balik ke bengkel. Outputnya ngeliat sikon dulu, kiri kanan dulu. Oke. Okay? Oke, okay, siap. Di toko baju nabrak dia, kontol. Gas terus, motor gas. Iya. Aku info ya. Kanpol. Jangan dekat kanpol. Panik ini berdua nih, pincang. Ini ada dua orang ya di konstruksi. Sabar. Konstruksi mana? Konstruksi bangunan belum jadi. Toko baju. Di depan. Sabar, kepo aja dulu. Fokus kepo semuanya. Dia mencari itu. Mana bos? Don. Don satu. Let's go, Wes.
kill cuy. Ayo. Ya, kita output ini ya. Warungnya. Iya, iya. Turun. Masih depan, masih depan. Udah tiga. Lah, tolol malah gitu aja. Hei, tayo, dihabiskan cerama, dilanjut melampai. Iha, tiga, udah tiga. Tarik kemana? Turun, mek. Oh, hei tayo, dihabiskan cerama. Aku pukul. Iha. Satu. Os. Satu. Don't. Rip aim, nggak bisa nembak. Gini deh. Karena lo kan gangster nih, ya kan? Gimana tuh? Lo mau gue kasih nggak? Nih kalau misalkan lo ngedonin orang, ya kan? Lo looting itu senjata buat lo sendiri deh. Nggak lo? Ah, maksudnya? Lo kita bakal turun ke jalan nih. Sekarang kita bakal turun ke jalan nih. Yes. Oh iya, ayo gas yuk. Ke jalan. Bukan buat kita gitu. Hitung-hitung bantu buat fakir miskin lah istilahnya gitu. Komet enggak ibaratnya gitu, Pak. Pet lu pet sini, Pet. Nah, lo ayo, kamu udah, tapi lo terserah pakai baju baju apa deh, terserah lo pakai putih atau gimana segala macamnya. Kita lagi pengen pakai baju putih ini sekarang. Nah, putih. Ayo, guys. Nah. Terus mau ngapain? Pindah radio ya semua ya, nih. Salam kenal, perkenalan dulu kita nih. Pet. Ah, cuman aku pet. Pindah radio di 9971. Ya, mah Gucci pet. Cek aja dulu. Kalau ada orang digamparin nih semuanya. Oke, copy dan. Berapa? 99971. Kau gila kok Egi ya? Ini ngomong-ngomong radio aku udah ambil juga tadi. Halo lah, jalan ini itu radio. Betul. Ayo pakai baju putih semua, kita turun ke jalan ngapain, let's go. Nah itu paling dia yang ngambil pet. Ayo, wes. Kata berapa lu? Biar kita survei gitu lapangan di Opo ini, guys. Kalian pet sama Ucok nih, dari Ayol Kayama. Oke guys ya, kali ini kita akan melakukan peperangan melawan MS-13 kan di sini masih dengan sisa dengan sedikit orang. Kita lihat apa yang terjadi. Tracer masih utuh dengan anggota 15 orangnya. Tapi dikurangi Tracer hanya 14 orang ternyata. Oke, ternyata info masih mati di sini ya guys ya. Kita akan melihat di sini Tracer masih ada 14 orang. Apa yang akan dilakukan Tracer dalam peperangan kali ini? Mungkin saja di sini posisi. Taking off from the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient.